Kenali Pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 1 pada hari ini? Okey, cikgu harap kamu baik dan sihat-sihat saja. Okey, kita akan masuk topik yang baru iaitu kenali pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan ialah sebahagian daripada suatu objek. Setiap bahagian mestilah sama besar. Kita lihat contoh yang pertama. 1/2 dan 1/4. Apakah itu 1/2? Okey, kamu lihat ada satu waffle dan kemudian dipotong kepada dua bahagian yang sama besar. Okey, satu bahagian yang sama besar itu disebut separuh atau setengah. Satu daripada dua bahagian yang sama besar ialah 1/2. Okey, untuk contoh yang lain, kita lihat ada pizza yang belum dipotong. Okey, disebut satu pizza. Okey, apabila dipotong kepada dua bahagian yang sama, okey, disebut separuh atau setengah. Separuh atau setengah juga disebut 1/2. Seterusnya, cikgu nak uji kefahaman kamu. Jom teka dengan cikgu. Manakah 1/2? Bincangkan. Okey, dekat sini ada 4 gambar rajah. Okey, jom sama-sama dengan cikgu kita teka di mana 1/2. Okey, untuk gambar rajah yang pertama, adakah ia 1/2? Ya, tidak. Kenapa? Kerana potongannya tidak sama besar. Okey, untuk contoh gambar rajah kedua, adakah ianya 1/2? Ya, betul. Ia adalah 1/2 kerana belahannya adalah sama besar. Okey, untuk gambar gajah yang ketiga, jom teka dengan cikgu. Adakah ianya 1/2? Ya, ianya adalah 1/2 kerana bahagiannya dipotong sama besar. Okey, kita lihat gambar rajah yang keempat. Okey, jom teka dengan cikgu. Adakah ia 1/2? Tidak. Kerana? Ia tidak sama besar belahannya. Pandai semua. Seterusnya, kita beralih kepada contoh yang kedua. Apakah itu 1/4? 1 daripada 4 bahagian yang sama besar. Okey, kita lihat contoh waffle ini. Okey, ada 1 waffle. Okey, kemudian dipotong kepada 4 bahagian yang sama besar. Maka setiap bahagian ialah 1/4 atau suku. Okey, untuk contoh kek ini. Okey, ada 1 kek yang belum dipotong. Kemudian dibelah atau dipotong kepada 4 bahagian yang sama besar. Maka 1 bahagian itu disebut suku atau 1/4. Okey, faham tak tadi dengan suku atau 1/4? Okey, jom teka dengan cikgu. Okey, Adi makan 1/4 kek. Kek yang manakah itu? Okey, kek coklat. Kamu lihat belahan-belahan pada kek tersebut. Adakah Adi makan 1/4 daripada kek itu?
Ya, betul. Okey, pada kek coklat, Adi makan 1/4. Okey, bagaimana pula dengan kek buah ni? Nampak tak belahan atau potongan pada kek buah tersebut? Ada besar dan ada kecil. Kalau cikgu suka yang besar tu. Okey, adakah Adi makan kek buah itu sebanyak 1/4? Tidak. Okey, pandai. Okey, bagaimana pula dengan kek lapis? Okey, kek lapis ini ada 4 bahagian. Adakah satu bahagian itu dinamakan 1/4? Ya, betul. Okey, sebabnya ia dipotong sama besar. Okey, baik. Kita lihat contoh 2/4 dan 3/4. Setiap bahagian adalah sama besar. Satu daripada 4 bahagian disebut 1/4. Okey, pastikan bila kamu menulis 1/4 adalah betul, di mana perkataan perempatnya adalah rapat. Okey, seterusnya 2 daripada 4 bahagian pula disebut 2/4. Ya, 2 daripada 4 bahagian. Okey, kita lihat ada 3 gambar rajah yang ada di sebelah. Ketiga-tiga gambar rajah ini juga disebut 2/4. Kerana? Ya, kerana belahannya atau setiap bahagiannya adalah sama besar. 3 daripada 4 bahagian pula disebut 3/4. 3/4 juga disebut 3 suku. Okey, kita lihat 3 gambar rajah yang ada di sebelah kiri. Ketiga-tiga gambar rajah tersebut juga adalah 3/4 ataupun 3 suku. Kerana setiap bahagian tersebut adalah sama besar. Okey, cikgu harap kamu faham apa itu 1/2, 1/4, 2/4, 3/4, suku dan 3 suku. Okey, jom kita buat uji diri. Okey, bantu cikgu untuk teka manakah jawapan yang betul. Okey, soalan yang pertama. Manakah 1/2? Kenapa? Okey, kita lihat A. Adakah buah betik itu dipotong kepada 2 bahagian yang sama? Adakah itu 1/2? Ya, A adalah 1/2. Okey, bagaimana pula dengan gambar rajah B? Adakah ia 1/2? Tidak, kerana ia dipotong ataupun bahagiannya ada 4, bukan 2. Okey, bagaimana pula dengan soalan C? Adakah ia 1/2? Ya, betul, 1/2. Okey, soalan yang kedua. Manakah 1/4? A. Adakah ia 1/4? Ya, betul, kerana ia adalah 4 bahagian yang sama besar. Okey, B. Adakah ianya 1/4? Tidak. Yang B ni disebut apa? 1/2. Okey, pandai. Okey, C. Adakah ia 1/4? Kita lihat contoh warna hijau tu. Okey, betul. 1/4. Okey, bantu cikgu namakan pecahan bagi bahagian yang berwarna biru. A. Apakah nama pecahan tersebut? Ya, 1/2. Okey, B. T.
3/4. Okey, dan C. Okey, kita lihat C tu dia adalah tidak dibelah kepada sama besar. Okey, tapi sebenarnya dia nak kamu sebut yang warna biru tu sahaja. Okey, C yang disebut ataupun yang warna biru pada C itu adalah suku. Okey, soalan yang keempat. Tentukan gambar rajah yang menunjukkan A 2/4. Okey, ada dua gambar rajah kat situ. Yang mana 2/4? Ya, betul 2/4. Okey, dan soalan B 3/4. Okey, di manakah jawapan untuk 3/4? Okey, betul. Itu adalah 3/4. Okey, bertemu lagi pada PDPR yang akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.